Boy, bagaimana fokus bisnis Adaro di 2022 ini di tengah komoditi boom yang terjadi kayak seperti tadi itu Pak, dan uh, rencana ekspansinya di tahun ini seperti apa sih Pak? Kalau boleh ceritain Pak. Kita sih uh, kembali ya, pertama uh, kalau bicara 2022 kita fokus gitu, loh, Mas Daniel. Fokus kenapa? Karena dengan kondisi uh, jangan melihat Ya kan, wow yeah. permintaan apa segala macam begini itu itu wanting lah itu bagus. Tapi kan tetap kita kan mesti nambang, kita mesti efisien gitu kan, kita mesti uh, uh, melakukan apa good mining practices semua yeah. gitu. nggak boleh ada kecelakaan, enggak boleh ada segala macam kan gitu kan gitu. Safety is number one gitu. Jadi 2022 ini kita fokus produksi kita jaga safety. Ya kan, environment semua gitu. Jadi kalau bicara ada uh, adaro gitu tuh, Mas Daniel. Jadi uh, ada short term, ada medium term, long term, ada long term gitu. Ya, ya, ya. Nah tadi saya baru baru menyentuh yang medium term, ya. yang adaro aluminium Betul. gitu. Yang ya. long termnya belum nih Pak. Nah, short termnya tadi balik lagi short termnya kita fokus Betul. terhadap eksekusi di lapangan, Betul. safety, semua segala macam. Medium term kita siapin yang uh, ada ro mineral, ada uh, green aluminium. Nah, long termnya ini kita ingin masuk ke yang lebih sustainable, yaitu kita mau masuk nanti apa yang kita katakan ada green energy. Oke, itu apa? Kita apa, akan apa? kita akan melihat nanti kan <tuh> di potensi di hydro. <tuh> potensi okay. di solar okay. gitu loh ya kan uh, potensi di renewable yang lain tapi kita lebih fokus nanti ke Hydro dan solar gitu Kenapa karena memang potensinya luar biasa uh, untuk adaro juga ini sesuatu sizeable Project yang memang kita punya strength dengan kita punya balance sheet yang bagus dengan cash flow yang Insya Allah uh, uh, berlanjut dengan nama baik, dengan reputasi semua, dukungan dari perbankan insya Allah juga tetap baik gitu kan. Sehingga kita bisa kembangkan uh, uh, long term vision kita gitu. Tapi ini bicara tadi 7, 8, 10 tahun baru jadi nih gitu. Jadi ada yang tahun ini, tahun depan, 2024, 2025 ini... Uh, istilahnya 2032. Terus mimpi saya lagi nanti gitu loh. Benar, ini mimpi saya lagi suatu saat kita tidak heran, jangan heran gitu. Bahwa nanti mobil-mobil eh, listrik itu itu diproduksi dari Indonesia, khususnya dari Kalimantan Utara. Gitu. Berarti karena seluruh sumber daya alamnya ada gitu. Dan pemerintah sudah memberikan uh, support yang luar biasa, gitu ya. Nah, uh, ke depan kita berharap juga pemerintah terus mendukung segala macam perizinan, kemudahan, insentif, segala macam, gitu. Kita bisa menjadi pemain utama di uh, industri baterai, industri EV, ya. Terus industri downstream-downstream uh, 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 dari sumber daya alam yang lain, gitu pak perusahaan yang tadi untuk green energy udah siapin pak apa nanti ada ro sendiri atau ada kayak ada airau mineral kan ikan tadi yang di aluminium ya pak ya uh -huh. kalau untuk yang green energy ini apa udah dibentuk belum ya, uh, belum nanti kita pasti kita akan bikin uh -huh. ya kan kita akan buat uh, perusahaannya ya kan uh, kita nggak bisa melakukannya sendiri pasti kita ajak partner apa segala macam Uh, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri karena memang proyeknya kan besar sekali gitu tapi memang ya ini cita-cita yang harus kita gapai gitu karena uh, uh, bagus untuk Indonesia bagus untuk Adaro bagus untuk kita semua gitu loh uh berarti lahan-lahan udah -lahan siapin tuh pak kan karena untuk solar kan harus ya, solar ya. Cell... ya alhamdulillah kan tadi ya. uh, Indonesia kan kita kembali lagi uh, uh, diuntungkan uh, terutama di Kalimantan kan tanah masih luas ya Pak cukup luas hmm. ya kan gitu dan kebetulan juga memang uh, ada uh, partner saya yang punya apa uh, kawasan bekas uh, tambang uh, bukan tambang uh, HGU-nya kelapa sawit gitu kan itu menjadi satu kesatuan nanti kita akan uh, convert gitu. Dan memang peruntukannya udah menuju ke arah sana. Pak, anak usaha Adaro ada berapa sekarang, Pak? Jujur saya nggak inget tuh, Mas ada. Salah <laughs> satu kan banyak. yang fenomenal itu adalah ADMR, Pak. Iya. Adaro Mineral. Yang sahamnya itu, Pak, melesat sampai 2000 persen, Pak. Mungkin Bapak bisa ceritain apa sih sebenarnya Adaro Mineral dan ke depannya bakal jadi apa sih, Pak, Adaro Mineral, Pak? Sebetulnya kan tadi saya udah cerita iya. ke yang Mas Yang tadi Adil, aluminium kan? itu, Pak, nah, ya? Enggak, yang tadi awal oh, tuh. Iya. Transformasi. Ini kan start dengan ada Green inisiatif yang tahun lalu saya, yeah. saya saya apa yeah. saya utarakan ke teman-teman semua yeah. kan gitu loh. Nah, ya jujur saya juga nggak nyangka ya uh, uh, antusiasme uh, investor yang luar biasa gitu. Ya tentunya mereka melihat track record mereka lihat uh, uh, performance kita, mm. tapi yang lebih penting lagi mungkin mereka they likes the story gitu loh gitu bahwa kita menuju ke sana tuh mereka suka gitu loh ya jadi memang ada raw mineral itu saya siapkan ya untuk nanti bergerak ke yang non coal Oke. gitu karena negara kita kan kaya terhadap sumber daya alam dan saya melihat tadi bahwa ini e, hilirisasi ini sesuatu yang sangat menjanjikan gitu jadi nanti ada raw mineral itu ya masuk ke boksit ke alumina ke nikel ke koper apa segala macam gitu loh nah jadi uh, uh, ya mungkin uh, orang suka ya orang suka dengan cerita ini tapi juga uh, investor juga melihat wah ini adaro nih adaro so far alhamdulillah istilahnya kita uh, performance juga bagus ya kan Uh, terus janji-janji uh, kita kita penuhi gitu ya jadi uh, uh, ya ya jujur tapi memang ya ini menjanjikan memang menurut saya bagus lah ke depannya oke terima kasih pak Boy atas waktunya semoga sukses selalu buat pak Boy buat Adaro dan semoga uh, rencana-rencananya bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Amin, amin, ya. amin. Terima kasih. Oke, okay, pemirsa demikian bincang-bincang uh, saya dengan Garibaldi Tohir atau Boy Tohir dalam program Talk to Titans CNBC Indonesia. Sampai jumpa.